kali ini aku mau belanja 10 kilo lagi, bisa kalian kirimkan dulu? Aku sedang meeting, nanti aku transfer. Halo. Oke, aku bantu. Tapi segera transfer ya Cici Mei ya, soalnya kita masih kecil loh, cash flow kita masih ketat. Beres. Cici Mei, udah transfer belum ya Cici Mei ya? Iya, baru transfer 15 menit lalu. Staff saya mau pesan kopi lagi 10 kilo. Aku lagi di luar kota, bantu kirim dulu ya, nanti pulang aku transfer. Cici Mei udah transfer belum ya? Minggu ini sibuk banget, nanti 1-2 hari aku transfer lagi ya. Oh ya, staff saya nanti ke toko KW ambil kopi 10 kilo dulu ya. Arjen, nanti aku sekaligus transfer untuk 2 nota. Cici Mei bisa transfer dulu gak ya? Kita butuh uangnya loh, Cici Mei. Aduh, KW, masa gak percaya? Kita udah lama kenal loh, nominalnya juga gak seberapa. Halo Cici Mei, kok WhatsApp saya sekarang gak dibaca ya Cici Mei ya? Aku dengar dari karyawan saya, Cici Mei sekarang beli dari roastery lain ya? KW, aku lagi meeting, nanti aku telepon balik ya. Halo, Cici Mei? Kawi, aku Ko Ayu. Dulu ambil franchise sama Cici Mei. Cici Mei parah, suka marah-marah sama karyawan saya. Terus hadiah apa? Terus kopinya juga buah-buah. Gak tau menghargai customer. Aku beli kopi langsung sama Ko Ayu ya. Loh, Ko Ayu kok bisa tahu? Saya suppliernya Cici Mei. Aku gak pernah kasih tahu siapa-siapa loh. Tahu lah, aku kan orang Medan kok. Semua supplier Cici Mei aku tahu. Semua supplier Ko Ayu pun aku tahu. Wah, hebat.